and rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gunadarma Madura. Menjadi mahasiswa adalah suatu kebanggaan buat diri saya sendiri, karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, saya mau memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Salah satunya ialah mengikuti lomba media pembelajaran yang diselenggarakan oleh Forko, Forum Komunikasi Siswa IP Indonesia. Semoga nantinya media pembelajaran yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul media yang saya buat bernama Bebai. Media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami bencana alam, khususnya gempa bumi. Bebai mempunyai singkatan dari Belajar Bencana Alam di Indonesia, yang merupakan bagian dari mata pelajaran IPA kelas 7, bab 6, yang membahas tentang struktur bumi dan perkembangannya, dengan fokus utama pada gempa bumi. Fitur unggulan yang ada pada media pembelajaran Bebai seperti chatbot, kuis, materi, adventure yang menggunakan karakter budaya Madura. Berikut adalah media pembelajaran Bebai yang mempunyai arti belajar bencana alam di Indonesia. Nah, di sini terdapat 3 fitur, ada 5 fitur. Yang pertama itu fitur profile, terus fitur pengguna, fitur petunjuk, selanjutnya fitur audio. Di sini juga ada fitur tombol kembali dan juga ada fitur play. Ketika kita klik fitur play, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, yang menjadi keunggulan di dalam media ini, yang pertama itu media ini menggunakan fitur chatbot dilengkapi dengan artificial intelligence, tapi sudah dikoneksikan menggunakan fitur audio. Jadi seperti ini, misal kita masuk ke fitur chatbot, kita nanya di sini. Dari gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi. Terus ada CPATP, teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga ada fitur materi, ada fitur kuis. Hebat! Hebat! Oh oh, oh oh. Hebat! Terus ada fitur simulasi. Nah, di simulasi ini saya menggunakan 2 karakter, yang mana karakter ini diambil dari tokoh pahlawan dari Madura yang bernama Sakira Marlena. Sebelum memulai permainan, Anda harus paham misi ini, yang mana misi ini adalah mengumpulkan tas siaga. Tas siaga digunakan keperluan darurat, ringan, dan mudah dibawa. Silakan kumpulkan tas keselamatan Anda untuk membuka pintu selanjutnya. Ketika terjadi gempa, harap bersembunyi untuk menyelamatkan nyawa Anda. Seperti ini, kita sembunyi untuk menyelamatkan nyawa dari karakter ini. Kita ambil. Setelah itu kita keluar. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pertanyaan esai yang teman-teman harus jawab. Nah, ini terkonek dengan Google Form, jadi jawaban yang kita masukkan di sini maka akan masuk ke dalam Google Form.
sebelum